Hello guys, welcome to my YouTube channel. Okay, sekarang ni kita akan makan McDonald's yang terbaru, iaitu produk yang terbaru ini. Nama dia adalah Double Cream Cheese Wish Egg. Yang ni ada berisa dengan telur sekali. Dia ada yang tak ada telur dengan telur. Jadi nak tahu sedap ke tak, kena makan dulu lah. Okay, dia ada yang tak ada telur, yang ada telur. Lepas tu dia ada yang double cheese dengan yang biasa. Ini adalah menu terbaru daripada McDonald's. Dan ini adalah air. Ini satu set lah aku beli. Yang dengan air, air coklat. Okay. Dan lepas tu kita ada kentang goreng. Kita try air dulu eh. Okay, saja nak try air coklat. Sebab air kok kita dah biasa minum. Kita nak try macam mana rasa air coklat pula eh. Sangat sedap. Rating untuk air coklat ni aku bagi dalam 9/10. Sangat sedap. Okay, ini adalah kentang goreng. Kentang goreng rasa sama je lah. Tak ada apa-apa pun. Dan bagi aku kentang goreng McD ni sedap. Kalau nak banding dengan KFC. Tapi terpulang dengan orang suka KFC punya. So, ini adalah burger. Biasa je model dia. Dan kalau tengok dia ada tulis dekat situ, creamy cheese, creamy cheese egg. Ada gambar ayam dekat situ. Yang ini aku beli dengan telur sekali. Harga aku tak pasti berapa. Kalau ikutkan dekat sini, kerugian coklat dalam RM5. Creamy cheese spicy ni dalam RM17.15 lah. Ini dia. Okay, ini adalah aku punya burger. Kalau boleh tengok, dia kata ada sos eh? Jadi mungkin pedas sikit lah. Dan kalau tengok ada sayur dekat sini. Okay, dan daging dia. Oh, dia daging macam daging ayam jugalah. Okay, agak menarik kat situ. Kita try rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nice. Tapi toastan cakap memang pedas, rasa black pepper. Rating untuk aku untuk burger ni aku bagi dalam 7/10 lah. Kalau tak boleh letak sos sebab dia memang pedas dan sedap. Dia punya cheese memang banyak, melimpah-limpah. Lepas tu ada sayur dia. Nampati. Dia punya daging pun besar. Dia punya ni bukan daging yang besar ni, sebabnya ayam. Dia punya ayam memang bukan ayam daging biasa punya. Dia ayam macam crunchy-crunchy sikit. Ni dia. Yang menarik ni ada telur. Kalau tak telur ni mungkin tambah RM1 rasa kalau tak ada telur. Tapi aku beli yang dia ada dua, satu yang satu je daging, ada satu yang dua daging. Kalau dua daging tu lagi mahal lah. Aku rasa korang kena try benda ni. Sebab bagi aku puas hati, sedap. Ada rasa dia ayam dia, ada rasa telur dia. Tapi telur dia kuat juga. Dia boleh hilangkan rasa dia punya daging tu. Dan telur dia sebenarnya besar juga lah. Telur dia. Telur dia agak besar. Kau boleh cuba. Bagi aku, benda ni tak boleh jadi main produk untuk McDonald's lah. Dia kena at least setahun sekali ataupun setahun dua kali lah. Kalau tidak nanti orang takkan beli produk-produk lain eh? Orang akan beli produk ni je, rugi. Tapi sebab tu McDonald's kena buat strategi lah. Dengan besar macam ni aku rasa memang kenyang lah makan.
Mampu hati ya. Sayur pun banyak, mayonis pun banyak. Minum air sikit. Jadi kepada korang yang betul-betul tak tahu nak makan apa, korang boleh try menu baru daripada McDonald's ni. Nanti aku letakkan link. Dia ada dua lah. Dia ada single dengan double, the wish egg dengan no egg. Jadi korang boleh pilih mana satu. Aku akan letakkan yang ala kadnya. Jadi korang boleh tengok dekat skill TV je. Jadi ini saja review aku untuk kali ini. Kepada yang belum subscribe channel aku, tolong subscribe. Dan terima kasih kepada mereka yang menonton video ini. Semoga aku akan terus lebih sukses dalam arena YouTube ini. Okay, kita jumpa lagi pada next video. Assalamualaikum.